produk yang ingin anda promosikan. Okey, sebelum kita nak pilih produk yang ingin kita promosikan, sebelum kita ingin memilih produk yang ingin kita promosikan, kita perlulah pastikan yang iklan kita tu mempunyai tajuk produk, gambar ataupun description yang telah dikemas kini. Selepas kita dah pilih produk yang kita nak promosikan, kita perlu klik butang confirm. Selepas klik butang confirm, anda akan dipaparkan di halaman seperti ini. Okey, di halaman seperti ini anda perlu meletakkan bajet. Okey, apa itu bajet? Okey, sebenarnya bajet tu dia menunjukkan perbelanjaan iklan maksimum yang anda sanggup bayar. Maksudnya berapa kita sanggup bayar untuk iklan tu. Okey, dekat sini kalau kita lihat dia ada dua, iaitu no limit dan juga set budget. Kalau no limit ni, kalau kita setkan no limit, maksudnya iklan anda tu akan sentiasa dipaparkanlah secara berterusan. Tetapi no limit ni, contoh kalau dalam akaun kredit Shopee kita tu ada, contoh dalam ada RM1,000, kebiasaannya dia akan habis dalam masa sekejap je. Sekejap je. Dia akan charge. Tapi kalau kita set budget ni maksudnya contoh kita budget dalam sehari RM20. So dalam masa satu hari tu dia akan habiskan RM20 tu. Tetapi kalau kat sini saya galakkan untuk anda better set budget lah daripada no limit. Okay, seterusnya kita tetapkan timeline pula. Okay. Apa tu timeline? Okay. Timeline ni menunjukkan jangka masa iklan anda tu aktif. Maksudnya kat sini dia ada dua, iaitu no time limit dan juga set tarikh mula dan tarikh akhir. Okey, no time limit ni pula maksudnya iklan anda tu akan sentiasa dipaparkan secara berterusan lah, tak ada time limit dia. Tapi kalau kita setkan tarikh mula dan tarikh akhir, dia akan maksudnya iklan tu akan diiklankan ataupun dipaparkan secara berterusan, bukan secara berterusan, dipaparkan sampai tarikh akhir yang kita dah telah tetapkan. Maksudnya lepas tarikh akhir tu, selepas tarikh akhir tu iklan kita takkan dipaparkan lah sebab kita dah setkan tarikh tu. Seterusnya kita pergi kepada biarkan Shopee Ads mengurus keywords anda. Okey, dekat sini keywords ni ada dua, iaitu auto selected dan manually selected. Tapi saya galakkan anda untuk pilih manual selected lah. Okey, manually selected ni anda perlu hanya tekan add recommended keywords. Okey, klik pada add recommended keywords dan anda akan dipaparkan dengan halaman seperti ini. Okey, apabila telah dipaparkan dengan halaman seperti ini, anda akan ditunjukkanlah senarai-senarai keywords yang disyorkan berdasarkan produk anda. Tetapi kalau macam anda nak buang keyword ke dari bidding list, hanya perlu klik pada delete sign. Di kotak hijau ni yang huruf J ni, perlu klik pada delete sign kalau anda nak buang keywords yang anda tak nak lah. Tapi kalau anda nak tambah keywords, anda boleh klik pada plus add keywords. Okey, lepas anda dah klik pada plus add keyword, anda perlu type keywords yang anda cari ke search bar dan tekan enter. Lepas anda dah cari keywords yang anda cari ke search bar tu, nanti akan ada keluarlah keywords lah. Nanti dia akan keluar keyword suggested. Kalau kita lihat kat sini ada banyak keyword yang disuggestkan. Okey. Tetapi untuk kita memilih keyword ini, apa perlu kita buat? Kita perlu tengok dulu search volume dia. Kalau kita lihat di sini, di tingkat atas ni, search volume dia 13,144. Maksudnya kalau kita nak pilih keyword tu, kita perlu pilih lebih, kita perlu cari keyword yang search volume dia 800 ke atas. Sebab apa 800 ke atas? Sebab 800 ke atas tu adalah keyword tu pengguna paling ramai carilah dalam waktu sebulan tu.
Macam tu. Okey, selepas anda dah menambah keyword yang dipilih ke dalam untuk menambah keyword yang dipilih ke dalam bidding list, anda perlu klik pada add. Okey, yang nombor M ni pada kotak hijau, kalau anda nak tambah keyword tu, anda perlu klik add. Dan dia akan masukkan ke dalam bidding list di sebelah kanan ini. Okey, lepas kita dah tambah keyword yang kita pilih, kita perlu klik confirm dan add keywords. Di bahagian bawah ni kita perlu klik confirm dan add keywords. Okey, seterusnya kita perlu tetapkan match type. Okey, apa itu match type? Okey, match type ni sebenarnya dia ada dua, iaitu broad match dan exact match. Okey, broad match ni adalah memaparkan iklan anda ketika pembeli mencari frasa ataupun perkataan yang mengandungi keyword anda. Contohnya, kalau anda bid untuk perkataan makeup. Contohnya, jika anda bid untuk perkataan makeup menggunakan broad match, iklan anda tu mungkin muncul pada carian seperti makeup brush, makeup case box, makeup bag. Tapi kalau anda pilih exact match, okey, exact match ni apa pula? Okey, exact match ni adalah memaparkan iklan anda ketika pembeli tu mencari keyword tepat anda. Okey, contohnya, jika anda bid untuk makeup menggunakan exact match, iklan anda tu hanya boleh muncul di carian seperti makeup saja. Okey, senang ceritalah macam ni. Broad match tu kalau anda jual pelbagai produk, anda perlu pilih broad match lah. Tapi kalau anda hanya jual satu produk saja, lebih baik pilih exact match. Okay, seterusnya adalah review bid price. Okey, apa itu bid price? Okey, bid price tu adalah menunjukkan jumlah tertinggi yang anda bayar untuk setiap klik pada iklan anda. Okey, bid price bid price tu macam semakin tinggi bid price anda, semakin tinggilah rank iklan yang anda akan perolehi. Sebenarnya bid price ni cost per klik akan bermula pada 6 sen setiap klik. Seterusnya kita pergi kepada paparan seterusnya, iaitu menetapkan keyword must edit. Okey, kalau macam anda nak tukar tetapan untuk banyak keywords ke, so anda perlu tandakanlah ataupun tandakan pada kotak pilihan di sebelah keyword. Yang kotak hijau ni, anda boleh sekiranya anda nak adjust bid price ke ataupun nak change match type, anda boleh adjust lah atau boleh betulkanlah untuk tetapkan balik keywords tu dan bid price dan juga match type. Seterusnya, ke paparan seterusnya adalah anda perlu klik publish promotion lah. Okey, selepas anda klik publish promotion tu, iklan anda akan diiklankan. Itu sahaja daripada saya dan slot seterusnya akan diteruskan oleh Cik Muhammad Saad. Terima kasih.
Saat tak dengar saat. Hello, Assalamualaikum. Semua dapat dengar tak? Boleh, 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 boleh. Alhamdulillah, dapat dengar, dapat dengar. Okay, saya minta maaf. Tadi ada masalah teknikal. Okay. Okay, semua boleh nampak slide ke? Nampak. Okay, Alhamdulillah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saad. Okay, saya akan sambung 3 ads tadilah. Yang tadi saudari Farah bentang, keyword ads, ada lagi 2 ads, targeting ads dengan shop ads. Okay, kita mula eh. Bismillah. Okay, macam biasa, first sekali kita just log in ke seller center, guna email, guna password. So dia akan keluar macam ni. So kita klikkan pada ads kat sini yang kotak hijau ni, kita keluarkan ads. Then kita pilih kat sini, kita tekan targeting ads. Okay. Okay ni then kita kalau nak kita tambahlah new ad, new targeting ads. Okay. Okay, so dia akan keluar macam ni. Dia akan minta kita untuk pilih produk mana yang kita nak iklankan. So kita pilihlah, contoh dalam ni saya buat produk ni. Produk ni yang saya nak iklankan, contohlah kan. Then okay, bila kita dah pilih produk, kita kita boleh tekan confirm. Tapi pilihan produk ni dia boleh pilih 10 produk lah paling banyak pada satu masa. Okay. Okay, lepas tu kita tekan confirm. Okay. Okay, kita lepas tu kita kena tekan, letakkan bid price. So macam macam yang Farah cakap tadi, bid price ini adalah harga minimum yang kita sanggup bayar untuk setiap klik pada iklan kita. Okay, kalau kita tengok kat sini pun nampak tak dia tulis 3 sen per klik. Maksudnya bila ada customer yang klik, kita akan dicaskan dengan 3 sen. So bid price ini kita bagi, kita jangan ikut sangat dengan suggested bid. Okay, bila kita dah sampai pada step ni, kita kena bertenang dulu. Kita kena fikir sebab kadang-kadang suggested bid ni dia tinggi sangat. Macam contohnya yang saya tengok, ada kadang-kadang suggested bid ni sampai 75 sen satu per klik, sampai RM1 3 sen per klik. So dia merugikan kita lah. So kita jangan main accept je suggested bid ni. Nampak suggested ni, kita tetapkan bid berdasarkan kita punya budget. Okay. Yang disarankan untuk beginner, kita ambil minimum lah 3 sen atau 6 sen untuk beginner lah, sebab kita nak tengok progress iklan kita dan kita nanti boleh tetapkan bajet yang baru bila perlu. Okay, so bid price ni penting sebab ramai orang yang berpengalaman sekalipun dalam menjual dalam Shopee,
kadang-kadang leka dan terlepas pandang suggested bid price ni dan tekan confirm. Lepas tu sedar-sedar dah habis account, dah habis budget. So rugilah berkelip ni. Kita kena tolong ambil perhatian kat sini, okey. Okey, next step kita kena tetapkan budget. Tu kat situ. Okey, budget. Shopee dia memang akan tunjuk no limit. Kita kalau boleh jangan tetapkan no limit. Sebab apa saya cakap jangan tetapkan no limit? Sebab contoh saya bagi, kalau kita baru je top up RM20 dalam akaun kita, satu malam je boleh habis. So bila kita tekan budget, kita nak set budget, dia akan bagi dua pilihan. Per day atau total budget. Kalau kita nak buat contoh per day, kita boleh set budget contohlah RM3 sehari. So dia akan ikutlah RM3 dah sampai RM3 pada hari tu, iklan anda akan stop dipaparkan. Okey, dan pada keesokan harinya dia akan dipaparkan semula. Tapi kalau kita tetapkan total budget, contoh total budget yang nak bagi untuk iklan, nak promosi melalui iklan ni dalam RM20. So iklan anda akan terus dipaparkan sehingga RM20 tu tercapai. Bila dah cukup RM20, iklan tu akan stop. Okay. So bila saya sarankan untuk jangan letaklah no limit ni, sebab dia cepat sangat habis per klik dan kurang mendapat paparan daripada semua orang. Okay. Okay, dan kita tetapkan time length. Okay, time length ni pun penting juga. Okay, saya tunjuk sebab apa time length ni penting. Bila kita letak no time limit, limit untuk budget kan, budget kita akan cepat habis dan time length tu dia akan berterusan sehingga dia kan tak ada stop date. So sampai budget kita habis, dia akan berterusan. Jadi saya sarankan kita untuk letakkan time length. Contoh macam terutama kita nak buat ad ni bila peak hours atau peak days. Contohnya 11-11 ke important days yang kita tahu ramai customer akan cari, akan nak beli barang dekat Shopee. So itulah masa yang sesuai untuk kita buat Shopee ad ni, untuk kita paparkan Shopee ads ni. Okay, so kita bolehlah tetapkan masa dalam seminggu ke dua minggu ke, ikutlah budget juga nanti. Okay, lepas tu kita tekan confirm bila kita dah tetapkan semua. Okay, okay, lepas tu dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar premium rate ni. Okay, premium rate ni sebenarnya adalah dia adalah membolehkan anda menaikkan harga bid anda untuk lokasi paparan iklan. Dia sebenarnya macam dia nak ini harga bid kita, yang bid price kita tadi. Jadi kalau kita tetapkan premium rate kita pada 0%, tak ada perubahan lah. Tapi kalau contoh premium rate ni kita letak pada 50%. And bid price kita pada awalnya contohnya 10 sen. Lepas tu formula untuk kira final bid price dia 100% tambah dengan premium rate tadi kita letak 50% darab dengan 10 sen. So final bid price yang dia akan tunjuk kat sini per klik adalah 15 sen. Itu cara kira untuk premium rate. Dan lepas tu kita tetapkan status untuk ad kita di display pada location tanpa gangguan daripada iklan-iklan lain. Sebab bila kita tetapkan iklan ni, kita sebenarnya kena compete tau. Kita kena compete dengan orang-orang lain yang nak jual dekat Shopee pun akan buat iklan juga. So kita kena compete dengan dia orang.
Dan kita last kali kita tekanlah publish ad. Okay. Okay, kita sambung dengan short ads. Okay, kita sambung dengan short ad. So sama je, mula-mula kita log in ke Seller Center. Then kita klik pada ads. Kita klik pada shop ads. Dan kita tekan pada create shop ad now. Okay. Okay. Sama je macam tadi. Kita kena set budget. Okay, saya nak tekankan balik kat sini. Supaya tolong ambil perhatian sebab budget ni sangat-sangat penting. Jangan jangan ambil leka kat sini dan letak no limit. Sebab contoh kan, budget kat sini dia letak 1,500 kan. Entah-entah bila no limit ni dia boleh habis. Sebab tu pentingnya kita letak, kita set budget. Dan pentingnya juga kita set timeline kat sini. Okay, tetapkan timeline. Macam saya cakap tadi, budget dia kita boleh pilih per day ataupun total. So kalau per day kita boleh set macam RM3 sehari. Kalau total dalam RM30 atau ikut kesesuaian bajet kita lah. Okay, timeline ni kita boleh set dalam seminggu atau 3 hari. So selama 3 hari tu ad kita akan di display kan, dan bila sampai end date dia akan berhenti. Okay. Okay, penting juga kita nak pilih keywords. Okay, keywords ni penting. Okay, sebab apa dia penting? Kita tekan dulu add recommended keywords ni. Okay, dia akan keluar something like this lah. Yang dia recommendedkan dengan untuk keywords yang kita pilih. Okay, first sekali kita akan ditunjukkan keywords yang disyorkan macam ni dalam kotak hijau tu. Okay, kalau kita rasa macam benda ni tak relevan bagi saya, kita boleh delete dekat trash can dekat situ. Atau kalau kita rasa kita nak tambah lagi keywords lain, kita boleh tekan kat situ. Okay. Okay, saya nak tekankan balik apa yang Farah cakap tadi. Nampak tak search volume ni? Kosong. Maksud search volume ni, maksudnya carian orang atas keyword ni dalam masa 30 hari. Maksudnya dalam 30 hari, tak ada pun orang search keyword ni. Contohlah. Jadi, anda rasa relevan tak kalau nak tambah keyword ni untuk keyword anda sebagai keyword anda? Sebab tak ada orang cari pun. So disyorkan daripada pihak kami, daripada khusus Shopee yang kami lihat, sekurang-kurangnya kita cuba cari search volume ni 800. Dia kena minimum lah. Kita pastikan search volume ni 800. Maksudnya keywords ni nanti dalam masa 30 hari ada 300 kali dia kena search atas keyword tu. Okay? Lepas tu sekali lagi nak tekankan match type. Okay, saya beri contoh kalau broad match, contoh saya jual sleeping bag lah, katakan sleeping bag kan. Kalau broad match ni, kalau ada orang search sleeping bag, dia akan tunjuk ad kita. Kalau ada orang search bag pun, dia akan tunjuk ad kita. Sedangkan orang yang search tadi, customer yang search tadi, dia tak nak beli pun sleeping bag, dia nak beli bag je. Tapi kalau dia klik, dia akan charge kita 3 sen, atau mengikutlah per klik tadi. So merugikan kita lah bila kita letak broad match ni. So yang penting untuk kita pilih kat sini, kita pilih exact match. Kita pilih exact match. Memang kalau kita contoh makeup kit ni, kan makeup kit ni, memang kalau tekan macam ni, bila exact match, bila tekan macam ni, makeup kit dia ada jarak, dan bila tekan exact macam ni, baru dia akan keluar kita. Itu kelemahan exact match. Tapi untuk menangani kelemahan tu, kita boleh letak 2-3 keywords. Contoh sleeping bag tadi, contoh apa contoh iPhone. Contoh kita nak jual iPhone 8. Okay, kita pun type lah kat atas ni kita, yang kita nak search iPhone 8. Jadi
kita jangan ikut satu keyword je. Contoh yang pertama tu kita letak iPhone, kita space, kita tulis 8. Jadi keyword yang kedua pula, kita cuba cari yang yang orang kisah juga. Kita cuba type iPhone, tak ada space, 8. Ada juga orang cari macam tu. So kita tambah, kita pelbagaikan keyword tapi sangat khusus pada barang yang kita jual, supaya orang dapat mengetahui apa yang kita jual dan relevan bila dia orang tengok dan dia orang akan klik. Okay. Lepas tu suggested bit, sekali lagi saya tekankan, jangan mengikut je suggested bit ni. Kita boleh tukar manually. Kalau kat sini okeylah, maksudnya 10 sen. 10 sen ni pun banyak agak. Kita cuba kurangkan 6 sen ke bagi beginner lah. Ni suggested bit, kita adjust bit price kita kat sini. Okay. Okay, ini kalau kita nak add keywords tadi, kita letakkan nama produk kita, nampak dia akan keluar banyak. Kita sekali lagi perhatikan search volume. Tengok pilih yang mana 800 ke atas. Lepas tu pilih yang relevan untuk barang yang kita jual. Penting tau. Sebab kadang-kadang orang tak sedar apa bila dia orang letak keywords yang tak ada, yang kurang berkaitan dengan produk mereka, rugi je lah. Walaupun ad tu di display dan diklik, customer tak akan beli sebab customer nak cari benda lain. So bila kalau kita nak tambah kat sini, kalau kita nak tambah ad, kita tekan kat sini. Bila kita tekan kat sini, dia akan keluar kat tempat kosong ni. Okay, bila kita dah cukup, dah secukup untuk keyword ad kita, kita tekan confirm and keywords kat kotak hijau ni. Okay, kita sambung. Okay, sekali lagi match type, dia ada dua, broad match dengan exact match. Okay, baik kalau kita pilih exact match tapi pelbagaikan keywords kita daripada broad match ni lah. Okay. Okay, ni saya dah cakap, kita semak bid price kita. Kita semak bid price dan kita sesuaikan dengan bajet. Okay. Okay. Sekiranya anda ingin menukar tetapan untuk banyak kata kecil. Maksudnya anda nak tukar banyak-banyak sekali. Kan kalau saya malas ni, saya nak tekan broad match, tukar ke exact match. Tekan broad match ni pula nak tukar ke exact match, kan dia akan jadi susah kan. So kita tekan mesh edit, kita tekan mesh edit kat sini. Kalau kita nak mesh edit mesh type, kita tekan, lepas tu kita tekan kat sini all, lepas tu dia akan tukar sendiri. Senang kan daripada buat satu-satu. Okay, lepas tu kita just click pada publish promotion. Dah siap adalah ad kita. Okay, kita ke top up ad. Maksudnya kita nak menambah nilai account my ads kita. Okay, kita start . Okay, seperti yang kita boleh lihat kat sini, ini menunjukkan berapa banyak wang kredit yang kita baki, balance kita dalam account. Okay, sebelum kita buat ad, kalau kita rasa nak top up, kita boleh tekan kat sini lah. Kita tekan kat sini, dia akan keluar something like this. Okay, dia akan keluar sini. Okay, so kita boleh pilih ikut bajet. Contoh macam kalau nak pilih top up RM20, boleh. Nak top up RM50, boleh, ikut bajet lah. Tapi minimum RM20 lah yang kita boleh top up. Okay, kalau bagi beginner memang kita cuba dulu yang mana sesuai bagi kita. So kita start dengan RM20 kalau boleh. Okay, dan ada satu toggle ni, satu auto top up. Maksudnya bila kita aktifkan auto top up ni, bila account kita dah budget dah habis, dia akan auto top up. Kalau kita boleh pilih RM20, dia akan tambah balik RM20. Kalau RM50, dia akan auto top up RM50 lah. Benda ni sangat membantulah daripada kita setiap kali kalau nak top up, kita nak buka balik, nak top up manually. Tapi penting kat sini, bila kita dah tekan auto top up ni, penting sangat-sangat saya nak tekankan untuk kita tetapkan bajet balik tadi.
Okay, sebab kalau kita tetapkan bajet dan tak letak no limit, dan timeline tu pun kita tak letak no limit. Sebab apa? Bila bajet habis je, dia akan auto top up dan tak ada pula timeline, duit tu sentiasa akan berjalan lebih daripada bajet yang kita nak. Okay, so tujuan kita buat My Ads ni sebab nak boost up sale kita, nak lagi lagi banyak customer yang lihat kita punya ad, kita punya produk yang kita jual, dan kita nak dia orang beli. Tapi pastikan kita punya, kita apa kadar keuntungan kita dengan kadar yang kita belanjakan untuk ads tu berbaloi. Dia kena berbaloi. Sebab kita buat semua ni sebab kita nak untung. Jangan pula kita buat ni bila kita leka buat kita rugi. Okay, saya harap sangat semua dapat ambil noted lah, ambil perhatian kat situ. Auto top up ni memang senang. Tapi saya tekankan untuk tetapkan bajet. Sekali lagi, tetapkan bajet, tetapkan timeline bila yang kita nak displaykan ad kita. Lepas tu jangan lupa semakkan bid price balik. Ikut, jangan mengikut je suggested bid. Lepas tu bila kita nak pilih keywords, kita pilih keyword yang relevan, kita tetapkan dengan exact match. Search volume dia kena lebih daripada 800. Saya ada lepas apa-apa tak? Itu je kot. Jadi tu toggle untuk menyiapkan auto top up. Okay. Sampai situ je lah pembentangan daripada saya. Saya nak mohon terima kasih kepada semua yang sudi dengar apa yang saya bentang. Saya harap apa yang saya cakap tadi, apa yang tuan-tuan dan puan-puan dengar, supaya kita sama-sama dapat ambil manfaat. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Dan saya akhiri pembentangan ini dengan sekian, terima kasih. Terima kasih di atas penerangan yang disampaikan sebentar tadi. Untuk makluman kepada para peserta, para peserta dikendaki untuk mengisi Google Form selepas program yang diberikan di ruangan chat box. Diulangi, kepada para peserta untuk mengisi Google Form selepas program yang diberikan di ruangan chat box. أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تسقط من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا قبل الثانية في حياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا Untuk makluman kepada semua para peserta untuk mengisi Google Form selepas program yang diberikan di ruangan chat box. Diulangi, kepada semua para peserta untuk mengisi Google Form selepas program yang diberikan di ruangan chat box. الذي خلق السماوات والأرض
Kini, tibalah masanya yang ditunggu-tunggu, iaitu para peserta digalakkan untuk menjawab kuis Kahoot yang telah kami sediakan. Link dan juga kod Kahoot akan dipaparkan di skrin. Hadiah yang lumayan menanti anda, iaitu tempat kelima adalah sebanyak RM25, tempat keempat RM50, tempat ketiga RM100, tempat kedua RM200 dan tempat pertama RM300. Lumayan, bukan? Diingatkan kepada para peserta untuk mengisi nama penuh anda di kuis Kahoot. Tetapi diingatkan, anda perlu menggunakan dua device untuk menjawab kuis Kahoot ini. Kerana paparan soalan akan dipaparkan di skrin. Kepada para peserta, minta maaf kerana kita ada sedikit masalah teknikal. Tunggu sebentar ya. Diharapkan peserta mohon bersabar kerana kita ada masalah teknikal.
Okey, assalamualaikum. Para peserta dah boleh masukkan nombor PIN. Baru 33 orang. Thank you.
makluman kepada para peserta. Kepada para peserta yang belum join Quiz Kahoot, sila join. Hadiah sangat lumayan, rugi kalau tak join. Okey, semua dah bersedia ke? Okey, kita akan start game sekarang. Soalan pertama. Berapakah jenis iklan yang terdapat di Shopee Ads? A, 5. B, 3. C, 2. D, 4. Merah 5,
biru 3, kuning 2, hijau 4. Berapakah jenis iklan yang terdapat di Shopee Ads? Ada lagi 17 saat, 16 saat, 15 saat, 14 saat, 13 saat, 12 saat. Ya, iaitu jawapannya biru, 22. Tiga. Minta maaf, jenis iklan ada tiga ya. Wah, di ranking pertama, Nurul Najia. Tempat kedua, Syah Nabila. Tempat ketiga, Nosha Zwani Syah. Hebat, hebat. Okay, next question. Berikut merupakan jenis-jenis perkhidmatan selepas jualan kecuali merah, waranti, biru, latihan pengguna, kuning, copywriting, hijau, perkhidmatan pra-pemasangan. Enam. So, jawapannya copywriting. Sebab dia minta jenis-jenis perkhidmatan selepas jualan ada tiga. Dia kata kecuali, maksudnya yang bukan jenis-jenis perkhidmatan selepas jualan, iaitu copywriting. Okay, kita tengok siapa di podium. Wah, Nira dan Love Ruzi sudah menaiki tangga. Okay, next question. Berikut merupakan jenis headline yang dinyatakan di dalam slide. Kecuali merah, soalan, biru, rahsia, kuning, recommend, hijau, manfaat. Berikut merupakan jenis headline yang dinyatakan di dalam slide. Kecuali merah, soalan, biru, rahsia, kuning, recommend, hijau, manfaat. Jenis headline ni dinyatakan di dalam slide pada slide pagi tadi. Merah, soalan, biru, rahsia, kuning, recommend dan hijau, manfaat. Okay, lagi 4 saat, 3 saat, 2 saat, 1 saat. Okay, kita tengok. Jawapannya adalah recommend sebab jenis headline yang dinyatakan di dalam slide. Ada soalan, betul, rahsia ada, manfaat ada, recommend tak ada. Okay, kita tengok siapa yang di podium. Wah, Nur Syazwani Shah masih berada di tangga yang pertama. Manakala tangga kedua, Lef Ruzi, dan tangga ketiga adalah Lina. Okay, next question. Untuk masukkan logo dan gambar, anda perlu pergi ke bahagian merah, My Product, biru, shop profile, kuning, shipping setting, hijau, finance. Untuk masukkan logo dan gambar, anda perlu ke bahagian merah, my product, biru, shop profile, kuning, shipping setting, hijau, finance. Ada lagi 15 saat. Untuk masukkan logo dan gambar, anda perlu ke bahagian
merah my product, biru shop profile, kuning shipping setting, hijau finance. So jawapannya adalah biru shop profile. Okey, kita tengok siapa yang berada di podium. Wah, Lina dah membara ya. Okay, next question. Lokasi paparan iklan bagi targeting ads adalah merah, product detail page, similar products dan home page, biru, products detail page, kuning, home page, hijau, search product. Di manakah lokasi paparan iklan bagi targeting ads? Merah, product detail page, similar products and home page, biru, products detail page, kuning, home page, hijau, search product. So, di mana lokasi paparan iklan? So jawapannya adalah di product detail page, iaitu similar products dan home page. Okay, next case. Okay, kita tengok siapa yang berada di podium. Okay, Nur Syazwanisha masih berada di tangga yang pertama. Nur One is the highest climber. Wow. Tanya. Okay, next question. Soalan yang keenam. Apakah kriteria yang bagus untuk mengisi kata laluan semasa proses sign up? Merah, at least one lowercase character sahaja. Biru, at least one uppercase character sahaja. Kuning, at least one uppercase character plus 8 until 16 characters. Hijau, all of above. Apakah kriteria yang bagus untuk mengisi kata laluan semasa proses sign up? Merah, at least one lowercase character sahaja. Biru, at least one uppercase character sahaja. Kuning, at least one uppercase character plus 8 until 16 characters. Hijau, all of above. So, apakah kriteria dia? Ya, jawapannya all of above. Okay, kita tengok siapa yang berada di podium. Wah, Nur Syazwanisha masih berada di tangga pertama. Tangga kedua, Lina. Tangga ketiga, Emma. Okay, next question. Soalan yang ketujuh. Cara copywriting hard sell ditulis dengan cara berikut. Kecuali merah, paparkan harga dan promosi. Biru, beri tips fakta yang menarik yang tiada kaitan dengan produk. Kuning, perkenalkan produk. Hijau, kenalkan faedah produk. Saya ulang, cara copywriting hard sell ditulis dengan cara berikut kecuali merah, paparkan harga dan promosi. Biru, beri tips atau fakta yang menarik yang tiada kaitan dengan produk. Kuning, perkenalkan produk. Hijau, kenalkan faedah produk. Kecuali. So ada lagi 5 saat, 4, 3, 2, 1. So cara copywriting hard sell ditulis dengan cara paparkan harga dan promosi, betul. Perkenalkan produk, betul. Kenalkan faedah produk, betul. Yang warna biru, beri tips atau fakta yang menarik yang tiada kaitan dengan produk, salah. Tu adalah bukan cara copywriting hard sell. Okey, kita tengok siapa yang berada di podium. Wah, masih sama ya, masih kedudukan yang sama. Okey, next. Soalan ke-8.
berapakah jumlah yang perlu dibayar sekiranya anda ingin menyertai Shopee Free Shipping Program ini? Merah RM15, biru percuma, kuning RM5.04, hijau RM30. Saya ulang, berapakah jumlah yang perlu dibayar sekiranya anda ingin menyertai Shopee Free Shipping Program ini? Merah RM15, biru percuma, kuning RM5.04, hijau RM30. Ada lagi 21 saat. Berapakah jumlah yang perlu dibayar sekiranya anda ingin menyertai Shopee Free Shipping Program ini? Ya, jawapannya adalah percuma. Okay, kita tengok siapa berada di podium. Ya, Nur Syazwani Shah masih kekal di tangga yang pertama ya. Okey, question seterusnya. Soalan ke-9. Pada pandangan anda, mengapakah seseorang itu harus menambahkan unsur personal touch dalam perniagaan? Merah, mendapatkan maklumat peribadi pelanggan. Biru, memupuk hubungan antara peniaga dan pelanggan. Kuning, memaksa pelanggan membeli produk. Hijau, menyakitkan hati pelanggan. Saya ulang. Pada pandangan anda, mengapakah seseorang itu harus menambahkan unsur personal touch dalam perniagaan? Merah, mendapatkan maklumat peribadi pelanggan. Biru, memupuk hubungan antara peniaga dan pelanggan. Kuning, memaksa pelanggan membeli produk. Hijau, menyakitkan hati pelanggan. Ada lagi 19 saat, 18, 17, 16, 15. Lima, empat, tiga, dua, satu. So, jawapannya biru, memupuk hubungan antara peniaga dan pelanggan. Okey, kita tengok siapa yang berada di podium. Ya, semua masih kekal. Love Rosie is making a comeback with 3 in a row. Wow. Okey, question yang seterusnya. Soalan ke-10. Apakah produk listing? Merah, senarai produk yang terdiri semua maklumat yang diperlukan dari produk. Biru, senarai ideas yang terdiri semua maklumat yang diperlukan daripada produk. Kuning, senarai aplikasi yang boleh digunakan untuk menjual produk. Hijau, senarai keterangan yang perlu dimasukkan semasa menjual produk. Saya ulang, apakah produk listing? Merah, senarai produk yang terdiri semua maklumat yang diperlukan daripada produk. Biru, senarai ideas yang terdiri semua maklumat yang diperlukan dari produk. Kuning, senarai aplikasi yang boleh digunakan untuk menjual produk. Hijau, senarai keterangan yang perlu dimasukkan semasa menjual produk. So, jawapannya adalah merah, senarai produk yang terdiri semua maklumat yang diperlukan dari produk. Kita tengok siapa yang berada di podium. Ya, Love Ruzi buat comeback lagi ya. Okey, question seterusnya. Soalan yang ke-11. Apakah yang perlu dimasukkan dalam produk listing di Shopee? Merah, tajuk, keterangan, harga. Biru, tajuk, keterangan, gambar. Kuning, tajuk, keterangan, nama penjual. Hijau, tajuk, keterangan, gambar, harga, stok. Saya ulang, apakah yang perlu dimasukkan dalam produk listing di Shopee? Merah, tajuk, keterangan, harga. Biru, tajuk, keterangan, gambar. Kuning, tajuk, keterangan, nama penjual. Hijau, tajuk, keterangan, gambar, harga, stok. Ada lagi 17 saat.
So, jawapannya adalah hijau. Tajuk keterangan gambar harga stok. Okay, kita tengok siapa berada di podium. Ya, masing-masing kekal. Three in a row. Lokman is back in the game. Wow. Okay, kita sambung. Soalan ke-12. Antara berikut adalah info yang boleh dilihat setelah selesai sesi live streaming kecuali merah bilangan viewers, biru bilangan likes, kuning duration live stream, hijau jumlah sales. Saya ulang. Antara berikut adalah info yang boleh dilihat setelah selesai sesi live streaming kecuali merah bilangan viewers, biru bilangan like, kuning duration live stream, hijau jumlah sales. Kecuali, soalan ni kata kecuali ya. Ada lagi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapannya adalah hijau, jumlah sel. Okey, kita tengok siapa berada di podium. Ya, semua masih kekal. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ke-13. Berapakah tools yang penting semasa live streaming di Shopee? Merah 5, biru 4, kuning 3, hijau 6. Saya ulang, berapakah tools yang penting semasa live streaming di Shopee? Merah 5, biru 4, kuning 3, hijau 6. Saya ulang lagi sekali, berapakah tools yang penting semasa live streaming di Shopee? Merah 5, biru 4, kuning 3, hijau 6. Ada lagi yang tak jawab? Okay, so, berapa katus? Okey, jawapannya ada 5. Okey, kita tengok siapa berada di podium. Ya, semua masih kekal. AF is making a comeback with 3 in a row. Okey, ini adalah soalan yang terakhir. Soalan yang ke-14. Berapakah berat maksimum parcel yang boleh anda gunakan sekiranya anda ingin menggunakan perkhidmatan free shipping? Merah 10 kg, biru 70 kg, kuning 5 kg, hijau 30 kg. Saya ulang, berapakah berat maksimum parcel yang boleh anda gunakan sekiranya anda ingin menggunakan perkhidmatan free shipping? Merah 10 kg, biru 70 kg, kuning 5 kg, hijau 30 kg. Ada lagi yang tak jawab? Ada lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapannya adalah 5 kg. Okey, kita tengok siapa yang berada di tempat pertama, kedua dan ketiga. Tempat yang ketiga, Nira. Tempat yang kedua, Lina. Tempat yang pertama, siapakah? Nur Syazwani Shah. Tahniah kepada ketiga-tiga pemenang dan juga tempat yang keempat, Emma, dan juga tempat yang kelima, Lokman.
Tahniah kepada para pemenang untuk makluman. Kepada para pemenang, sila anda dikendaki untuk menghubungi Encik Susin Raj untuk menuntut hadiah anda. Diulangi, kepada pemenang-pemenang, anda dikendaki untuk menghubungi Encik Susin Raj untuk menuntut hadiah anda. Seterusnya, untuk makluman kepada para peserta, borang sijil penyertaan bagi program pada hari ini akan diberikan di ruangan checkbox. Diulangi, kepada para peserta, borang sijil penyertaan bagi program pada hari ini akan diberikan di ruangan checkbox. Diulangi, untuk makluman kepada para peserta, borang sijil penyertaan bagi program pada hari ini akan diberikan di ruangan chatbox. Hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri majlis pada malam ini, dipersilakan Syahir Syamil bin Kambur Baharin selaku pengarah program e-usahawan melalui Shopee untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Okay, boleh dengar ke? Okey. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya merupakan pengarah program e-usahawan melalui Shopee dan saya mewakili semua ahli jawatan kuasa. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program e-usahawan melalui Shopee, anjuran daripada Universiti Teknologi Malaysia
Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajar bersama kita, iaitu Perbadanan Usahawan Johor Sdn Berhad, kerana telah berkolaborasi dengan kami untuk menghasilkan program yang berimpak tinggi ini. Okay. Tidak dilupakan juga, saya ingin memberi setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Azizul bin Azman yang merupakan penolong pensyarah digital media dan teknologi Universiti Teknologi Malaysia, kerana telah banyak membantu saya dan rakan-rakan saya dalam semua aspek bagi menjayakan program ini. Ucapan terima kasih juga diberi kepada semua ahli jawatan kuasa yang merupakan rakan seperjuangan saya kerana telah bersama-sama berjuang untuk menghasilkan dan menjayakan program Usahawan Shopee ini. Okay, akhir sekali saya juga ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudi menyertai dan meluangkan masa untuk menghadiri program Usahawan melalui Shopee ini. Okay, saya berharap agar maklumat dan informasi yang disampaikan oleh semua penceramah sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada semua peserta. Okay, sebelum saya undurkan diri, saya mewakili ahli jawatan kuasa berdoa agar kejayaan tuan-tuan dan puan-puan, terutama dalam bidang keusahawanan, akan berkembang maju dan yang paling penting sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih di atas ucapan yang telah diberikan sebentar tadi. Seterusnya, dipersilakan Encik Azizul bin Azman selaku penolong pensyarah media digital dan komunikasi Universiti Teknologi Malaysia untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam wafakat Johor. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis, saudari Nur Farhadiana Abdul Rahim. Yang saya hormati jawatan kuasa program yang diketuai oleh saudara Syahir Syamil Kamrul Bahrin, para peserta, tuan-tuan, para usahawan yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta yang telah dapat menyertai program pada hari ini daripada pagi tadi sampai ke malam hari ini. Dari kat pukul 11 pun dah sepatutnya masa tidur kan. Kerana dapat menyertai program ni yang dianjurkan oleh kelas media digital dan komuniti pada hari ini. Okay, penghargaan juga saya berikan kepada Perbadanan Usahawan Johor Sdn Berhad, PUJB, yang sudi bekerjasama dengan kami. Seterusnya, saya ingin memohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekurangan, kekhilafan, masalah teknikal yang berlaku dalam penganjuran pada program hari ini. Saya sangat berharap agar perkongsian yang diberikan oleh penceramah-penceramah kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat dimanfaatkan oleh semua peserta untuk kegunaan masa depan, untuk meroket jualan-jualan di Shopee akan datang, insyaAllah. Semoga ukhuwah yang terjalin juga daripada program ini dapat diteruskan, dan jika ada persoalan-soalan berkaitan topik-topik yang dibincangkan tadi, kami akan cuba membantu dan mungkin akan dibantu juga oleh rakan-rakan yang lebih berpengalaman yang ada di dalam grup ini. Dan saya harap grup yang ada itu mungkin boleh dikekalkan, dan kalau rasa ianya berguna, teruskan berada di dalam tu dan mungkin mute aja. Dan jika ada apa-apa yang hendak dikongsikan berkaitan dengan produk masing-masing pun boleh juga diiklankan di dalam tu. Saya rasa tak ada masalah. Kita saling membantu antara satu sama lain. Okay, tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Bezanya mungkin sedikit saja, mungkin kelajuan menekan, tapi semua mungkin dapat menjawab soalan-soalan tu. Cuma bezanya hanya laju atau tidak je menekan jawapan tu kan. Okay, bagi yang belum menang, teruskan usaha dan belajar. Gunakanlah ilmu yang ada sehingga dapat memberi manfaat pada diri sendiri dan dapat digunakan untuk kebaikan masyarakat yang ada di sekeliling. Akhir kalam, selamat maju jaya dan tahniah kepada semua jawatan kuasa yang bertungkul lumus, tak tidur malam untuk pastikan program pada hari ini berjaya, dapat menyediakan modul-modul, slide-slide. Saya komen banyak-banyak kali, minta maaf sangat. Moga kita berjumpa lagi pada masa hadapan, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih di atas ucapan yang telah diberikan oleh Encik Azizul bin Azman sebentar tadi.
Sebelum mengakhiri majlis, diminta para peserta untuk membuka kamera masing-masing untuk mengambil gambar. Siapa nak ambil gambar ni? Saya ambil lah. Okay, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Keju pun boleh. Cheese boleh. Keju boleh. Shopee boleh. Sebut Shopee. Okay. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Semua ahli jawatankuasa perlu stay dahulu jangan keluar. Boleh. Boleh.